Selamat. Bertemu lagi di The Comment. Selamat tandang. Kita mau ingetin sekali lagi, ada The Comment backstage ya, commenters ya. Ini adalah tayangan spesial buat kamu yang tidak sempat nonton di TV dan pengen lihat materi-materi yang spesial gitu ya. Betul. Jadi nggak ditampilin di TV gitu. Channelnya? The Comment Net. Dan juga program-program yang lain kan ada kan? Ada. Dari Net Media Tama. Betul. Iya betul sekali. Kamu lihat materi-materi di situ, banyak lagu-lagu yang tidak ditampilkan di TV gitu oleh penyanyinya sendiri ya. Nah, ada subscribe. Apa kata bapak produser, gue nggak ngerti. Jangan lupa di subscribe, berlangganan. Jangan lupa di subscribe. Jadi nanti kalau ada yang baru-baru, tayangan baru-baru, nanti kamu dapat notifikasinya. Oh gitu, canggih. Ada tepuk tangan gue doang, soalnya terhibur sama kecanggihannya. Gue doang ya Allah. Jangan lupa kita lagi main Twitter juga, @comment_net. Jangan hashtag The Comment, ini kantorku, mana kantormu? Ingat ya, kantor loh. Ya. Jadi ini saatnya kamu memamerkan kantor kamu, mention ke @thecomment_net. Ya, itu dia. Aku gak semangat nih. Kenapa sih, Pak? Kan kita lagi ngebahas kantor. Iya. Aku lagi bosen sama kantor aku. Lagi, Bapak bosan gimana, orang kerja begini-begini aja. Mas, gaji aku udah 3 tahun gak naik-naik. Dari 3 tahun yang lalu 70 juta mulu. Dari 3 tahun yang lalu 70 juta? Iya. Waktu Bapak jadi pertama kali masuk 70 juta. 70 juta. Kayak kalau Bapak minta naik lagi, kebangetan, Pak. Bangkrut ya? Iya, 70 juta. Aku bosan sama kantor aku. Mana asisten aku cantik banget lagi, kayak Dian Sastro. Oh. Oh. Bapak bosan gaji 70 juta, gak bosan juga sama asisten yang cantik. Iya. Besok dicariin asisten yang ganteng gimana. Yang bisa gendong-gendong Bapak gini nih. Aduh, kayak Adera. Iya. Aku tuh bosan, maksudnya di kantor tuh kayak gitu-gitu aja. Cuma duduk-duduk, tanda tangan, 70 juta sebulan. Belum ntar kalau ada yang salam tempel 50 juta. Ya. Wah, banyak banget duit Bapak. Ya, biasa lah. Pinjam duit dong, Pak, buat ya. Bangun kos-kosan, Pak. Aku tuh bosan, gini-gini aja. Mending Bapak ngelakuin hal-hal yang memang seharusnya dilakukan di kantor. Bapak kegiatannya kan cuma tanda tangan. Betul. Ngeliatin sekretaris Bapak yang cantik. Betul. Mendingan lakuin hal-hal berikut ini. Ini apa? Ini bisa meningkatkan performa di kantor. Dan juga bisa meningkatkan kreativitas. Kreativitas, semangat, bahkan gaji Bapak bisa naik berkali-kali lipat. Oh my God, my God, my God. I like it. Deh, yang pertama. Aku mau lihat. Nih, kita lihat nih. Itu ya, ada ikan. Aduh, bingung. Ayo, Mbak. Aku ikan. Aduh. Aku ikan loreng. Aku ikan. Itu memang tentara-tentara keamanan di pos jaga, kan begitu ya? Pos jaga yang berbahaya. Ya. Pasti bapak produser kita geli-geli dia di atas ya. Ya. Oke. Untung bukan tentara kita ya. Tentara kita nggak mainan kayak gitu. Laki, men. Push up, men. Aku yang lain. Yang lain, aku mau lihat yang lain. Ada lagi, ini berhubungan dengan ikan juga, kita lihat. Oh, ada ikan terbang tuh, Pak. Aduh, penting banget. Udah, lihat, tuh. Main ikan terbang tuh, Pak, lihat tuh. Ini wortel gendut. Itu lihat, oh tolong. Ini kantornya dia, ini kantor si ikannya ini. Oh, kantor ikan, hei. Lu kerja lu. Ini dalam air, itu orang lagi menyelam itu. Oh, kerja lu manusia, ha? Dasar kalian. Penting banget. Mau yang lebih penting lagi? Itu tadi apa itu dari film apa tadi? Finding Nemo. Betul. Yeah. Ada lagi? Apa? Yang ini mungkin Bapak bisa lakukan di kantor nih. Coba kita lihat. Ah, oh, ini apa ini? Ini cerita aja itu. Renang indah. Gimana, Pak? Coba lihat tuh. Aduh, ya ampun. Produktif banget ini orang-orang. Mantap kan? Oh, lihat tuh, gembira tuh, Pak. Ini terinspirasi dari itu, Olimpik. Ini, tuh Olimpik tuh. Aduh, ya ampun. Ini kalau anaknya pada ngeliat. Lihat itu penonton di belakangnya tuh, Pak. Pada bete banget tuh. Iya lah. Tapi saya melihat sesuatu. Oh, Anda melihat sesuatu? Itu. Anda melihat sesuatu yang kita tidak lihat sebelumnya? Iya. Apa ini? Ternyata. Si laki-lakinya itu. Aku makin cinta. Ternyata. Aku makin cinta sama kamu. Apa?
ternyata Pak. Ternyata. Di video tadi kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Laki-lakinya. Panjang. Hei. Tipis. Hitam lagi Pak. Panjang, tipis, hitam. Masa? Iya. Panjang, tipis, hitam. Kok aku tidak lihat tadi? Masa sih Pak? Coba lihat. Perasaan gede deh. Enggak. Kecil itu. Mana? Nih coba lihat nih. Apa panjang tipis hitam? Hidungnya tuh. Mana? Tuh hidungnya tuh. Tuh hidungnya tuh panjang tipis hitam tuh. Tuh. Ya kan? Kecil tapi yang penting muat Pak. Muat ke hidung. Itu tuh. Ya kan? Mantana! Bila aku kurang gitu. Aku kurang gitu. Kenapa harus begini? Kan kayak hidungnya. Selanjutnya. Yang seru dong yang di kantor tuh yang bener-bener challenging gitu loh. Oke. Okay. Yang bener-bener membuat aku merasa tertantang. Adventure. Tertantang. Bapak mau tertantang? Coba lomba lari di kantor, Pak. Kayak orang-orang yang satu ini. Kita lihat. Ayo. Lomba ayo. Halang rintang. Iya. Ayo. Aduh, ya ampun. Rusak properti kantor aja ini. Ya. Udah gitu dong. Gimana? Ide-ide aku selama ini udah ada yang cemerlang belum betul? Yeah. Gimana komentar? Udah cemerlang semuanya? Udah? Belum. Bagus. Itu reaksi yang bagus. Tenang. Gak usah hau. Habis ini ganti huruf ya. M. Kita akan coba senam indah di kantor. Senam indah? Iya. Senam indah. Kita lihat nih. Tuh. Wow. Hey. Mulus amat itu. Wow. Langit-langit ya. Oh iya. Ini kayaknya merah deh Pak kalau dibuka. Apanya? Sepatunya tuh. Oh iya benar. Waduh. Yang depan pink itu. Aduh. Apanya? Itu bajunya. Oh iya benar. Iya ampun. Ini kantor apa sih? Aduh biu. Ini tolong alamatnya jangan dikasih tahu ya. Ntar Dutenus kagak mau pulang ke Jakarta lagi. Pasti kemari mulu nih. Kan main nih kantor. Ini pasti bening bro. Apanya? Kacanya. Bro? Oh iya jelas. Pasti empuk. Apanya? Tahu yang dimakan. Iya. Lalu mereka makan tahu. Astaga. Ya ampun. Kan main itu. Itu Pak. Koleksi kaki yang begituan Pak. Masalah dia punya jakuda apa enggak, gampang. Iya. Yang penting kakinya Pak. Senam indah tadi ya? Senam indah itu bro? Iya bro. Aduh. Badan kaku-kaku nih gimana ya? Senamin deh. Iya gitu. Biar senamin deh gitu gimana? Aku kayak kesel ya deh barusan tadi. Otak. Ini acara apa lagi? Sama satu lagi. Apa? Cara supaya nggak bete di kantor main Twitter. Main Twitter? Oh. Main Twitter gimana? Kalau main Twitter itu juga ikut ada hashtag the comment ini kantorku. Oh sekarang kita mainan Twitter? Iya. Kita mainan Twitter. Silakan komentar, kirimkan hashtag the comment ini kantorku @thecomment_net. Silakan kamu memamerkan kantormu sekeren-kerennya. Betul. Kalau kamu bangga sekali dengan kantor kamu, show off. Kita pengen tahu. Betul. Tweet pic. Sekarang. Sudah. Aku kalau gitu mau udahin aja acara ini. Kita nonton ekstrim banget. Oke. Okay. Kalau begitu kita pamit di commenters ya. Oke. Okay. Saya Bam Darto. Saya Dimas Danang. Jangan ditonton episode selanjutnya. Dari The Comment.